Makanya di ayat berikutnya Allah bantah, kalla layunbadanna fil hutamah. Sekali-kali tidak. Jadi Allah bantah anggapan mereka. Tidaklah benar orang yang hartanya lebih banyak itu akan lebih panjang umurnya. Enggak jaminan. Orang yang banyak harta lebih bahagia. Banyak orang-orang yang kaya raya tapi matinya bunuh diri. Ya kan? Ini menunjukkan enggak ada kebahagiaan dalam dirinya. Ya. Jadi semua anggapan tadi enggak benar. Nah, la yumbadzanna fil hutamah. Pasti dia kelak akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Karena kebiasaannya mengumpul-kumpulan harta, tidak peduli halal haram, ya. Sehingga akan dilemparkan ke dalam hutamah. Wa ma adraka mal hutamah? Tahukah kamu apa itu hutamah? Hutamah ini salah satu nama neraka dan hanya disebutkan di surat Al-Humazah. Kata Al-Hutamah. Makanya nama lain dari surat Al-Humazah adalah Al-Hutamah. Iya. Makanya jangan heran, coba lihat di surat Al-Hutamah. Surat Al-Hutamah enggak ada di daftar isi. Ya, itu Al-Humazah. Nah, apa artinya Al-Hutamah? Al-Hutamah itu dari kata tahtim. Tahtim pakai ta yang tengahnya, depannya ta. Artinya menghancurkan. Menghancurkan. Kenapa neraka itu disebut hutamah? Karena neraka tersebut ya akan mengenai tubuh seseorang yang mengakibatkan tubuh orang itu hancur, tak tersisa. Tapi kemudian dikembalikan lagi supaya dia merasakan azab. Na'udzubillah. Hadza shiratun mustaqim.